washed up. Don't want to believe it. Welcome back my YouTube channel. Hai cuy. Video kali ini aku bukan endorse ya. Jadi buat kalian yang udah baca judulnya videonya aku terangin ini bukan endorse. Videonya aku ini bukan endorse, cuman aku dapat kiriman dari, aku sebutin dah ya, dari Mbak Ella ya cuy. Mbak Ella itu siapa ya? Mantan kepala tokonya aku cuy. Dan terima kasih buat Mbak Ella sudah ngirimin makanan ini. Makanannya apa cuy? Aku ambil dulu ya. Set. Aku tunjukin ke kalian. Ya. Set. Ini itu namanya triple, sejenis cake atau pancake juga, bukan pancake sebenarnya. Lebih tepatnya sih cake gitu loh cuy. Jadi aku disuruh mereview cake ini rasanya kayak apa, nanti teksturnya gimana, dan kalau harganya aku kurang tahu ya cuy. Jadi buat yang di daerah Surabaya mungkin harganya sudah tahu. Jadi aku kurang tahu harganya berapa, karena itu tadi aku dapat kiriman ini dari Mbak Ella cuy. Jadi aku bakalan reviewnya aja, dan mungkin di description box-nya aku cuma naruh nanti nama dari cake ini apa. Jadi ya udah gitu aja sih sebenarnya cuy. Karena aku sendiri nggak tahu harganya berapa, belinya di mana aku nggak tahu. Mungkin ini yang daerah Surabaya tahulah di mana gitu ya. Jadi aku mau nge-review ini aja, dan ini tuh ada expirednya. Expirednya tanggal 23 Januari 2020 cuy. Aku bakal buka. Bentuknya itu kayak gini ya. Triple cake plus cream keju, mungkin lebih mirip salad ya gitu. Tapi ini kayak triple gitu, mungkin kayak ada waffle-wafflenya. Aku juga sendiri belum tahu karena aku belum cobain. Jadi di dalamnya tuh ada gini, nah kelihatan gak sih, inilah ya, karena ini kena cahayanya dari lampu cuy. Jadi aku jelasin dari samping aja. Di samping itu kalian bisa lihat ada strawberry-nya. Ini strawberry. Jadi ini rasa-rasa strawberry. Biar lama-lama lagi aku pengen coba cuy. Belum kita makan, kita doa. Amin. Jadi di atasnya itu ada keju ya. Kita coba. Aja. Nih kalian lihat, itu ada strawberry, keju, sama kayak ada roti gitu loh. Ini kayak cake sih, memang beneran cake. Teksturnya lembut, tapi yang asem banget adalah dari rasa si strawberry-nya ini. Strawberry-nya ini asem banget. Dan ini memang bener ada rotinya yang sebelah bawah itu loh. Dan kalau aku baca di sini, lebih enak dinikmati saat lumer. Jadi tidak terlalu beku dan tidak terlalu lembek mungkin. Jadi ini pas banget. Kalian lihat. Ini bisa kalian pesen lewat GoFood ya cuy. Aku lihat di sini sih diproduksinya dari Malang nih. Cuman adanya di mana? Mungkin di Malang, Surabaya udah ada ya. Jadi varian rasanya itu ada tiga, ada vanilla, ada coklat, ada strawberry. Dan ini aku dapetnya yang strawberry.
Bener nggak? Yang lebih dominan di sini adalah rasa stroberinya ini. Kalau kejunya, ini aku suka banget sama keju. Cuman ini kejunya kalah sama si stroberi. Stroberinya lebih nendang, lebih kerasa stroberinya. Kalau si kejunya kan di atasnya, di toppingnya. Jadi biasanya kalau keju lebih enak memang yang baru ditaruh udah enak banget dan namanya keju buat topping di atasnya. Ini kan udah beku, udah lama mungkin ya. Jadi kejunya udah agak kaku-kaku gitu. Nggak biasanya kan kejunya enaknya anget-anget gimana gitu. Tapi enak, enak ini enak buat dessert. Dan rotinya pun rotinya lembut banget sih. Silakan buat kalian yang pengen beli, ingin online, beli online silakan ini. Nanti aku taruh di description box aja lah ya. Mungkin ojek online-nya udah tahu di mana tempatnya gitu. Kalau di daerah sini tuh nggak ada, kayak ini kayaknya nggak ada. Cuman aku dapat kiriman ini aja. Jadi aku mau menikmati wafer ini. Aku bakalan pakai sendok ya cuy. Oh, bukan sendok, keliru. Pisau. Nih. Ya. Jadi stroberinya itu yang lebih banyak banget. Ya, jadi triple cake ini cocok banget buat kalian yang suka banget sama dessert. Ini cocok-cocok dan cocok rekomendasi buat dari aku buat kalian yang suka banget sama dessert ya. Jadi rasanya itu stroberinya ini seger tapi asam. Aku kurang suka asam tuh. Kalau ini lebih coklat, ini lebih rasa coklat. Aku lebih suka. Berhubung ini stroberi, ya udahlah dimakan aja ya. Ini kan aku dibeliin toh, aku dikasih, jadi harus habis ya. Nah, kalian lihat. Ini tuh ada rotinya, juga ada stroberinya, juga ada kejunya cuy. Jadi kalian bisa di mix and match gitu. Kali-kali kita tuh belajar makan yang sederhana ya cuy. Sebenarnya kalau kalian mau makan pun jangan terlalu dipikir. Kalian pengen makan apa, ya udah. Selama kalian mampu untuk membelinya, silahkan kalian beli. Itu pun tidak setiap hari kan kalian makan satu jenis makanan itu. Jadi kalau kalian ada budget dan punya uang lebih, misal nih kalian pengen makan pizza gitu. Kalau ada uang lebih, silahkan, gak masalah. Sekali-kalilah dalam hidup kalian tuh makan enak ya. Jadi jangan terlalu diporsir dengan makan ini aja gitu. Sekali-kali kita gak ada salahnya untuk kita makan enak gitu. Oke? Okay? Dan tentunya aku udah banget selesai. Sebenernya aku gak habis juga. Jadi aku bakal taruh nanti di freezer biar bisa aku makan cuy. Jadi aku udah selesai nge-review triple cake ini ya. Jadi buat kalian yang pengen pesen, aku gak tahu sebenarnya ini belinya di mana, di Malang atau Surabaya, aku gak tahu ya. Jadi kalian bisa pesen secara GoFood. Oke. Dan apalagi ya gitu loh, bingung sih sebenarnya. Aku juga nggak tahu ini dibelinya di mana, karena aku dapat ini dari Maela tadi ya, udah aku jelasin di depan. Jadi buat kalian yang udah nonton videonya aku cuma pengen kalian subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tonton terus semua video-videonya aku ya, supaya berkembanglah diriku cuy. Oke cuy.
Dan terima kasih sudah nonton videonya aku. Tungguin video-videonya aku selanjutnya. Dan see you next video.